Kota Bogor. Dan ada Buka Jari, ada dari Pengadilan Negeri. Nah, ini bersama dengan segenap masyarakat melaksanakan tanaman pohon sebanyak 3.000 pohon yang ada di seluruh Kota Bogor. Nah, ini 2.500 dipusatkan di wilayah Bogor Barat yang dia berbatasan sama bantaran sungai. Kemudian ada satu warga, satu rumah, satu pohon nanti kita berikan. Dan juga nanti penanamannya dilakukan sinergis antara Polri, TNI, juga bersama Pemkot dan juga bersama dengan masyarakat. Dan ini juga termasuk merawat lingkungan untuk menjaga udara, juga menjaga air, juga di sini bermanfaat untuk aktivitas ekonomi masyarakat, karena di sini untuk rafting, untuk arung jeram yang memang harus tanahnya ya tidak mudah longsor. Demikian. Rinamin Booh, Ketua Umum Festival Merah Putih 2023. Di sini ada kegiatan wisata kebangsaan di mana kita mendatangkan kurang lebih 1.000 anak dari 20 SMP se Kota Bogor. Tujuan dari kegiatan ini adalah anak-anak bisa mendapatkan gambaran mengenai kepemimpinan, profil para pemimpin Indonesia, bagaimana para pemimpin bisa membangun bangsa ini. Sehingga dari situlah diharapkan bahwa lahir jiwa kepemimpinan, jiwa nasionalisme untuk bagaimana membangun bangsa ini di dalam diri anak-anak, yang di mana mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan bangsa ini.